Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang listrik gratis. Makanya periksa struk pembayaran terakhir Anda. Mungkin Anda gratis untuk tiga bulan ke depan ya. Jadi ini adalah diumumkan oleh pemerintah langsung bahwa akan diberikan listrik gratis bagi yang pasca bayar maupun prabayar. Kabarnya akan diberikan gratis atau diskon 50%. Silahkan cermati struk pembayaran listrik Anda yang mendapatkan gratis. Berikut ini kode pelanggan yang dapatkan gratis atau diskon listrik dari PLN, yaitu R1 450 volt ampere, ini gratis. R1 T 450 volt ampere gratis juga. R1 900 volt ampere diskon ya, yang seperti ini ya. Begitupun R1 T 900 volt ampere juga diberikan diskon sebesar 50% dari biaya yang harus dia bayarkan. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan melihat pelanggan yang tidak dapat diskon ataupun gratis dari PLN. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini salah satu edi pelanggan yang atau pelanggan PLN yang tidak mendapatkan diskon. Jadi, daya 450 itu semuanya gratis. Kalau R1 M 900 volt ampere seperti ini, dia tidak gratis dan tidak mendapatkan diskon. Ada juga jenis R1 MT ya teman-teman, 900 volt ampere juga. Jadi R1 M 900 volt ampere, R1 MT 900 volt ampere juga tidak mendapatkan diskon ya, meskipun 900 volt ampere. Namun dia ada kode RM dan RMT. Daya 1300 volt ampere ke atas juga tidak memperoleh diskon ataupun gratis ya teman-teman. Jadi ini semuanya, ini R1 1300, ini semuanya tidak memperoleh gratisan. Ini juga ada R2. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu istilah ada RM, ada RT, RMT maksud saya. Jadi teman-teman, saya jelaskan di sini. R1 ada R, artinya sebenarnya rumah tangga atau pemakaian listrik khusus rumah tangga. Jadi M-nya ini artinya mampu. Jadi rumah tangga mampu. Jadi dia tidak mendapatkan diskon tentunya teman-teman. Oke. Mungkin sekian, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan like video ini, share kepada teman-teman yang lainnya. Dan silakan komen jika ada pertanyaan, kita bisa sharing di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.